Lepas solat subuh, saya pun dengan isteri bersamalah pada waktu pagi. Siap bersama. Saya pun terus bergerak pergi tempat kerja. Tidak mandi wajib. Apakah hukum dia, Ustaz? Power kacau negeri. Lepas mayang subuh, dia balik degah-degah. Bauh lagi dia mah. Rupanya nak jimak isteri dia. Isteri dia pun pakat dah. Nak. Lepas jimak tu, nak masuk kerja. Neh. Dah balik, sesuai jimak 8.45. Neh. Contoh. Jadi kali mandi junuk tak ada masuk kerja. Pan cakap, dia pergi kerja dalam keadaan man berhadas besar. Hukumnya harus. Nak, harus maksudnya tidak diharamkan. Kerana tidak ada syarat sah masuk pejabat, suci daripada hadas. Yang haram dia masuk dalam masjid, maka haram dia tak mandi. Yang haram ialah dia nak menunaikan solat duha tanpa mandi, haram. Bukan kata mandi hadas, basuh berok pun tak wajib. Dia berok sakit perut, patut start kereta, start motor, pergi pejabat 8.30. Perut mulah. Berok perlu, dok dah nak basuh, pasal 8.50. Kerja di ITN. Nak, dia pun mau pencet motor, dok asuh berok. Basuh lepas luhur sekarang, boleh. Tapi nyaknya ITN. Nah. Bila boleh tu kata ulama, jika dia pakai seluar, tidak berlama dengan najis. Faham lagi? Jadi, kita masuk pejabat, kita nak pergi mesin upuk, kita nak tebang balok, tidak mengapa berhadap besar. Faham? Semelih korban pun boleh. Nampak? Dia meleh korban, dia tukang meleh. Tengah nak semelih, teringat, dia ni junuk ni. Semalam jimak, 6 kali. Nih, jatuh lah. Nampak? Hukumnya sah. Sah. Imam Nawawi kata sah. Nih, tukang semelih, junuk. Faham lagi? Nampak? Sah juga.